Engkau malam petang, tang cukup pengaga enti bisi nuan pengrindu udah layu. Narai penepan udah patah badan, sebedau besaran. Narai ku nyangka nakak tu aja jalai pengerindu disengkar pemula. Selimpir pengerindu aku Ika Saiful, berasal dari Kuching. Jadi umur aku mula berada dalam industri iban, umur aku dalam 17 tahun. Actually, bakat aku uli di pedak remit. Mayanya umur aku 2 tahun, tang mayanya berekspos gila lah. So, bayar umur aku 14 tahun, aku selalu dibayi orang untuk nitih berpekit karaoke. Ba fun fair dan ba dini-dini aja yang bisik pekit karaoke lah. Jadi 14 tahunnya, aku selalu nitih orang berpekit karaoke. Abah aku subak bekas band boy. Ya subak kalau main bass. Ya sikut bassis lah subak. Berarti kepengarindu sepengelama nuan kau aku udah bersuluh ulangnya maja berupai enggai sengkai ngabuku ambai penyabarnya retai. Kala ku nguji muai emplemah ngadang penampak ala
Yang melamar aku untuk masuk dalam industri iban tu adalah komposer kumpu. Ianya Mr. Jesse Jabu, ngau abangnya, Mr. Matthews Mambang. Leban dua ya, kalaknya di salah sikut juri. Mai aku berpekiat karaoke semua. Ha, jadi seduanya lah yang mai aku dalam industri tu. Leban mayanya pun cun-cun megak bisik sikut produser Ari Bintulu. Namanya Cik Joni. Ngigak penyanyi untuk ngerikut Siti full album. Jadi sirat tiganya lah yang melamar aku untuk masuk ke dalam industri iban. Kala macam pertandingan JKKN dan pertandingan kadang-kadang bayar funfair. Tapi yang besar setakat tu sebelum aku jadi artis memang pertandingan JKKN lah yang paling besar yang kala aku join. Baru mah kadang-kadang kalau aku bisik set karaoke kumpul. Jadi memang aku enti ada job ataupun mai aku bisik masa free memang aku akan karaoke dalam pulaklah dalam bilik mandi dan kalau berlagu kan memang mesti bisik tang memang baru mah enti kalau ada pengawak memang aku akan masang karaoke laban selain aku berlagunya pun adalah satu homework untuk aku megak untuk belajar lagu-lagu lain ataupun untuk belajar gig berkeni cara untuk control vocal apa semua jadi nyak aja lah pengawak baru mah sambil-sambil kita berlagu, sambil-sambilnya kita memperbaiki diri. Dia tu future single yang akan datang aku kak ngagak Siti Gigi lagu Bidayuh. Tapi dia tu kita memperbarui yang pun music lah. Jadi apa genre ya kita rahsiakan dulu tapi dia tu benong dalam on the way lah. Dan aku pun dia tu benung ngagak Siti lagu duet Engkau Dino penyanyi Bidayuh kita lagu tajuk Terbasau dan ia under Wave Mix Production. Jadi agi nganti bala-bala music arranger untuk ngangau masuk apa recording. So yalah nyak ajaklah apa setakat tu.
Nanti international aku minat Celine Dion. Dan nanti artis penanjung dari Miet aku memang suka arwah Cik Spin. Laban maya aku berlagu umur aku 2 tahun pun aku memang main lagu ya. Berduet dengan abak aku. And nanti penyanyi-penyanyi Iban kita aku minat Mami Winnie Albert, Liz Vita, Isna Nala, Jessica Maya, Sis Lucy M. Eh, mayu lagi lah penyanyi-penyanyi yang aku ndak boleh rintai. Laban terlalu mayu gila yang yang aku minat sebenarnya. Nyawa, laban nyawa sedaknya mayu yang berlainan. Jadi mayu laban sedaknya bisik kreativiti dan originaliti sedak empu. So mayu lah aku ndak boleh rintai titik-titik. Keluh resah bukan sandaran dan gelisah bukan hukuman kerana kau yang kuidamkan bukannya mainan. Engkau yang aku cinta. Ya. Sebenarnya dah kalau terfikir pun sebenarnya laban ya adalah daripada pendiang peninga dirimpu. Laban aku pun cuma menyampaikan lagunya supaya orang pun rindu ninga, orang pun terperindang. Jadi bila aku nemu yang lagu aku boleh hit sampai berjuta-juta viewersnya, aku pun rasa macam enggak expect utainya. Jadi dalam masa sama pun happy lah. Paling lucu is bila kita medak reaction sidaknya macam reaction yang cute-cute kan, macam excited, over-excited kan. Jadi kita medak pun macam ia adalah salah sitik appreciation untuk kita leban sidaknya menerima aku untuk dalam industri itu. Jadi bila medak reaction sidaknya yang cute, yang macam orang medak yang over-excited, yang macam happy, jadi macam aku sangat di welcome oleh Sida ya.
Udah aku menghabiskan diri, menghabiskan masa buat TV Star. Aku mayuh fokus ke show lah. Laban dia tu pun kita udah dalam fasa yang uleh show kan. Jadi aku dia tu mayuh lah keluar Kuching untuk show. Sebenarnya kak merah cabaran aku cuma ngambil utainya sebagai utai yang ngemaju ke dirimpu. Laban memang kita yang tak jauh dari cabaran hidup kan. Tapi apa yang terjadi berluar macam negatif things yang jadi, aku just anggap utainya sebagai utai yang positif aja. Laban orang mungkin tak ngalah aku siapa sepenuhnya. Jadi cabarannya aku tak boleh madah. Mimit, mayuh lah. Hari aku start berlagu sampai ke dia tu memang mayuh cabarannya. Jadi aku just fikir positif aja dan anggap aja semua utaya untuk aku terus memajukan diri. Bagainya aja. Sebenarnya dalam albumku Empeleman pun bisa dalam bahasa Melayu. Padam kenama aku pun bisa dalam bahasa Melayu. Entik buat lagu Bidayu penghabis rindunya bisa dalam versi Iban. Melayu pun bisa. Jadi mayuhlah dalam album aku yang ditukarkan bahasa ke bahasa Melayu. Aku ngarap ke career aku terus berjalan dan aku harap entik bisa rezeki untuk aku memperbesarkan akhir bakat aku keluar. Aku harap boleh menjadi kenyataan. Laban sudah aku memang bermimpi-mimpi, bercita-cita untuk jadi artis Indonesia. Laban sidak pun marketing kan besar. So aku pun minati genre-genre dandut and ballad. So aku harap usaha yang udah aku gagak dia tu harap aku boleh jadi kenyataan pada masa yang akan datang. Di bermain bata, abang tuhai makin rindu. Keren bersama, raka bercinta, bersumpah kai bertingkah. Buran binta jadi saksi, dijanggi rapi sini. Sama pisanya, rindungi rasa, omongan aku bercinta. Jenny.